Kita ke atas ya, Mami lagi ada di atas. Ayo guys, teman-teman SK. Ya, kita sekarang lagi menuju ke atas. Ya, duluan. Ini karena besar sekali kipasnya. Ini ada, aku mau kasih kejutan di tahun baru buat mami aku tercinta guys. Nih, dedeng. Nah, ini bukan uang mainan ya, ini uang asli ya. Ini aku mau kasih persembahkan dolar buat mami aku. Ini ada 10.000 dolar. Jadi ini buat mami tercinta. Jadi sengaja memang aku mau kasih. Ini pasti mami kaget banget karena memang kan kemarin tanggal 10 itu aku cuma kasih perhiasan aja, tapi aku belum kasih kayak bunga-bunga ataupun apa. Ini kita ke atas ya, mami lagi ada di atas. Ayo guys, teman-teman SK. Tolong dong. Mic-nya dulu pegang sama. Iya. Main jauh. Ya, kita sekarang lagi menuju ke atas. Ya, duluan. Ini karena besar sekali kipasnya. Kipas ajaib. Dan ini kipas termahal yang pernah kita lihat. Karena isinya, aduh. Aduh, kok gelap ya. Sengaja kan, kita kan mau ngasih surprise. Coba lihat sebelah mana. Mami, where are you? Mami, mana? Ambil yang kayu kali ya? Ya. Mama. Mi, mami lihat. Tercinta. Wey, happy birthday mami. New Year, ma, munduran ma. Munduran. Ya. Gak ketutupan ya? Mama, di belakang. Sini aja sini. Sini sayang, sini. Loh, ini kursinya taruh sini dua, jadi mama bisa duduk di sini. Bukan di sini bagus. Ya ini sini mama. Gimana nih pegang? Nih sekarang ini di sini. Oke okay, guys, ini hadiah buat mama. Senang nggak? Happy nggak? Duduk mas eh. Nah. Kelihatan. Nah gitu. Kurang ini kurang kesini. Jadi orangnya. Awas jangan boleh ngelipet uang dolarnya. Sinian sayang, sinian. Mama berdiri dulu sayang. Berdiri. Ini, iya. Jadi itu bisa berdiri. Dah. Yes. Nah. Ya. Nah. Hah. Happy New Year sayang. Panjang umur, sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Tahun 2022, mami senang nggak? Ini apa? Ini bukan duit mainan loh, mami. Duit benar. Uang dolar kan? Mama tahu, kan sudah biasa megang uang dolar. Ya, saya bersyukur kepada Allah yang pertama. Anak selalu ingat kepada orang tua. Juga terima kasih kepada Dewi yang selalu setia ingat sama orang tua. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Dewi sudah melaksanakan. Ini kan tanggal 31 hari kelahiran papi loh, Ma. Ya, 1 Januari papinya. 1 Januari papi. Kalau papi masih almarhum masih hidup itu sekarang umur 70. Umur 70, meninggalnya beliau umur 67, 5 bulan. Ya. Sekarang mami umur sekarang 65 lebih berapa hari? 65 mami ya? Iya. Kok kayak 50 tahun sih? Oh, alhamdulillah karena banyak istighfar sehingga kelihatan ceria. Ceria membawa kebahagiaan sehingga umur lebih jauh. Nikah lagi enggak? Oh, enggak. Na'udzubillah min dalik sudah. Saya sehidup semati. Sudah saya sayang sama papinya. Papinya meninggal saya tambah cinta sekarang. Rindu selalu ke papi nih. Hanya Allah yang maha tahu hati mami nih. Enggak ada. Ma, ini ada 10.000 dolar. Ya, berarti 100 juta kan? Lebih kan? 150 dong. 140 ya. Kalau ditukar kan? 1 1.400. Ya,
insya Allah kalau ditukar ditabung kan gitu kan. Iya. Saya kan sudah tua, alhamdulillah gaji, nerima gaji dari papinya sambil nangis kalau ngambil uang. Karena apa? Sudah tidak ada almarhum, sudah dipanggil Allah, saya masih nerima uangnya. Makanya saya itu papinya tidak ada apa. Pokoknya selalu di masih ada sepertinya gitu loh. Papinya itu seperti ada di mana-mana jalan. Seperti ada, kemana sendiri, kemana, seperti ada di dekat saya. Jadi gak bisa saya itu melupakan. Malah cintanya saya setelah meninggal, apa ya, lebih cinta lagi sama papine. Kan aneh gitu, masih ada cinta biasa wajar, gak ada tuh malah lebih cinta saya sekarang sama papine. Sepertinya itu kangen terus gitu. Apa ya, harapan bener tahun 2022? Udah biar gak sedih, ayo ya. Jangan kan udah dikasih kado. Iya, harapan saya tetap mendoakan anak saya semuanya, juga Dewi anak yang jauh, Bung. Harapan mama tahun 2022 ini apa untuk aku? Kalau untuk Dewi, jangankan ke depan 22, selama-lamanya kalau saya dunia akhirat, saya tetap mendoakan Dewi semoga menjadi anak, kan sudah soleh menurut saya, sudah soleha. Tapi tetap soleha itu dari Allah, semoga ditingkatkan terus. Amin. Dewi menjadi anak yang lebih baik. Amin. Dunia akhirat. Dan semoga cita-citanya Dewi, saya selalu berdoa kepada Allah. Hanya Allah yang maha tahu semua hatinya, hambanya. Orang kadang anak kepada orang tua gak terbuka apa cita-citanya, tapi orang tua mengerti apa cita-citanya anak. Semoga Allah mengabulkan, mengijabah doanya Dewi, sehingga Dewi menjadi orang yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat itu, dan kaya raya. Bukan kaya raya hanya hartanya, tapi kaya raya hati dan segala-galanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya apa sih mas, harta kan tidak bisa membalas kasih sayang atau ketulusan orang tua sama aku. Jadi ini hanya sekedar ya membahagiakan orang tua. Iya, supaya mami itu enggak sedih. Kerja keras. Biasanya yang ngasih duit kan papi nih. Jadi sekarang saya, setidaknya mami bisa terhibur. Walaupun ini enggak banyak, tapi setidaknya kan mami enggak sedih lagi gitu. Pokoknya minta sambung doa aja lah. Mudah-mudahan tahun 2022 ini Allah mengijab apa yang ku mau ya, Ma. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iyalah. Oke, itu aja. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.